Hi everyone, assalamualaikum. Hi guys. Saya dapat paket lagi. Ini benar-benar edisi Kangen Indonesia ya guys. Yuk sekarang kita buka. Tapi for your information, di barang ini nilainya itu sekitar 70 ringgit, 70 ringgit atau 210 ribu rupiah ya teman-teman ya. Apa kira-kira isinya? Pasti teman-teman di Indonesia bakal ini banget sih, bakal tahu apa yang saya order. Aduh, bentar Umi buka dulu deh. Jadi isinya itu boci. Yo. Udah deh yang kebuka. Tulang rangu ini karena edisi lagi pengen banget makan, dan satunya ini kalau di Malaysia harganya tuh bisa sampai 14 ringgit. 14 ringgit, 15 ringgit aja tuh 45 ribu guys. Kalau di Indonesia harganya berapaan ya? Langsung aja kita eksekusi guys. Ini nih boleh tahan semingguan tanpa masuk frozen kali ya guys. Nanti kita pokoknya langsung eksekusi aja. Udah lapar banget. Jadi cuman ada 1, 2, 3, 4. Cuma ada 4 dan ininya 1. Cuanki bocinya 1. Gitu harganya untuk 5 pieces ini 70 ringgit atau 210 ribu rupiah guys. 210 ribu untuk 5 pieces. Sebenarnya di Indonesia harganya berapa? Tolong komen di bawah. Dan sekarang langsung aja kita mau makan. Udah jadi guys. Tuh ya. Tapi ini saya tambahin mie. Jadi biar lebih banyak. Jadinya bisa lebih menikmati. Karena keterbatasan yang kita punya ya. Nah isinya itu ada kayak ada kerupuk gini ya. Ini nih saya penjelasan untuk teman-teman di Malaysia ya. Tuh kayak ada kerupuk gini dalam 3 biji macam tuh. Ada bakso yang ini, bakso aci. Nah yang best seller tuh yang tulang rangu. Jadi bakso nih dalam dia ada tulang crunchy guys. Nih ini ya brand yang saya makan, Boci. Arti dia bakso aci. Oke guys, jom kita rasa. Nanti saya nak buka nih, korang tengok dalam dia ada bakso dalam 12, ada bebola tuh dalam 12. Lepas tuh ada kerupuk-kerupuk macam tuh. Nanti cara kita buat macam kita buat Maggi. Kita just rebus je. Ah, untuk bumbu semua-semua perasa tuh dah ada dekat dalam sini ya. Masya Allah guys. Ya Allah, ngobatin rindu di kampung banget. Bakso aci. Kalau orang nak tahu, kat sini dia macam bakso oden, guys. Bakso oden tuh kan, sekarang memang tengah ramai yang jual. Tapi yang memang sebiji macam ni yang Datuk Alif Sukri jual. Itu memang saya fikir dia sebiji yang memang daripada Bandung yang saya makan tau. Korang memang kena try. Korang memang kena try sebab ini memang sedap lah. Kalau korang nak rasa bakso tulang rangu tu memang sedap. Kalau bakso aci ni sedap, tapi saya tak berapa nak ini sangat, rekomen sangat. Korang kena try tulang rangu. Sebab memang sedap. Okay, so tapi memang lumayan mahal lah untuk teman-teman di Indonesia ya. Kalian bayangin saya mau makan ini, saya harus
membeli dalam harga kira-kira 45.000 guys, sedangkan di Indonesia harganya 25.000 sampai 30.000 ya kalau nggak salah. So gimana teman-teman Indonesia, apakah ada yang berniat mau ngirimin saya bakso aci? Oke guys, saya mau lanjutin makan dulu karena nikmat banget. Kayaknya saya nggak bisa menikmati makan kalau saya ngevlog deh. Soalnya saya mau menikmati apa? Mau menikmati bakso ini karena kan di Malaysia ada jual tapi gitu mahal ya. Kalau di Indonesia tuh kayak bisa makan seminggu sekali gitu lah guys. Nih ya, kita lihat untuk dalamnya ya, saya mau tunjukin dulu ke kalian. Nah, ini nih kayak ada pilus kecil-kecil. Nah, ini bumbunya. Set dia ada minyaknya di dalam minyak ayam, ada chili flakes ini untuk sambalnya dan ada penyedap rasanya. Udah gitu kita akan dapat limau untuk sambal. Ini nanti kita kena perah juga masuk ke dalam tuh setelah kita merebus. Dan di dalamnya nih kayak ada batagor. Ini namanya batagor ya, batagor kering gitu. 4, batagor keringnya ada 4. Nah, ini kayak ada kerupuk panjang yang tadi saya cerita tuh kan. Tuh, ini ada 4 juga guys. Dan ini baksonya, tuh dia vakum gini. Nah, ini kan saya beli apa macam-macam jenis ya. So, ini kayak ada yang panjang nih. Nanti kalau tak silap ini ada inti dia tau. Nah, jadi untuk bakso memang semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total selalunya 12 bola lah. Nah, so macam ini isi dia. Kita kena masuk dalam peti sejuk ya guys. Dia boleh tahan lama sebab dalam ni ada expirednya. Expirednya hingga bulan 10, 2022. Okay guys, so yang nak try korang just search aja dekat Shopee. Nama dia Bakso Aci Indonesia. Saya rasa dekat Facebook pun dah ramai banyak yang jual tau. Sebab masa saya search tu kat mana-mana ada jual. Okay guys, so saya nak menikmati dulu. Rp210.000 untuk 5 pieces aja guys. Harap-harap bisa cepat pulang ke Indonesia dan menikmati jajanan-jajanan ya. Thank you for watching. Jangan lupa dicoba dan tekan like, comment, subscribe. Thank you guys for watching.